premium ditiadakan, ini harga Pertalite di Jambi jadi lebih murah dan normal secara bertahap. Sejak Sabtu 3 April lalu, masyarakat kota Jambi mendapatkan BBM jenis Pertalite dengan harga baru. Ini seiring dijalankannya program Langit Biru oleh PT Pertamina Marketing Operation Region 2. Unit Manager Communication Relation dan CSR Mortu, Umar Ibnu Hasan dalam rilisnya mengatakan PLB adalah program edukasi yang memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas dengan angka oktan yang lebih tinggi, khususnya kepada pengguna BBM jenis premium. PLB adalah salah satu program yang mendukung pemerintah daerah untuk mendorong penurunan emisi gas buang kendaraan, mengurangi pencemaran udara, khususnya pencemaran yang disebabkan sektor transportasi. Oleh karena itu, tak heran kini di banyak SPBU tak lagi tersedia BBM jenis premium. Karena itu, kini Pertamina memberikan harga khusus Pertalite. Dalam rilisnya, disebutkan tahapan pelaksanaan program dengan memberikan harga khusus dari harga normal untuk BBM jenis Pertalite. Tahap 1, hemat Rp1.400 selama 2 bulan. Pada tahap ini Pertalite dihargai Rp6.450 per liter. Tahap 2, hemat Rp1.000 selama 2 bulan. Pada tahap ini Pertalite dihargai Rp6.850 per liternya. Lalu tahap 3 hemat Rp600 selama 2 bulan dan saat di tahap 3 Pertalite dihargai Rp7.250 per liter. Barulah nanti pada bulan ke-7, Pertalite dijual dengan harga normal yaitu Rp7.850. Untuk diketahui, rencana ditiadakannya BBM jenis premium telah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Rencana tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai Batasan Research Octane Number. Mengutip kontan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah menyebut PT Pertamina akan menghapus bensin jenis premium pada 1 Januari 2021. Rencananya kebijakan tersebut mulai dilakukan di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sebelumnya, Mas'ud PJSVP Corporation Communication Pertamina, Happy Wulansari menjelaskan, meskipun pihaknya tengah mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan, kebijakan penyaluran premium merupakan kewenangan pemerintah. Adapun pada 9 September 2020, Karliansyah mengatakan dirinya pada Senin 9 November 2020 lalu baru saja bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina dan mengatakan per 1 Januari 2021 Pertamina bakal menghilangkan premium di Jawa, Madura, dan Bali, kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.